Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya dah tahu setakat ni ID-nya Ghost One. Ini okay, ni anak banyak. Saya nak pisahkan anak. Jom kita tengok. Ada satu lagi pokok yang saya nak pisahkan. Pokok ni. Ini dia ID Tambuna. Ini ID Tambuna. InsyaAllah anak pun dah banyak kat dalam tu. Kita boleh pisah-pisahkan. Dapatlah Saira tambah koleksi untuk hasil jualan Saira nanti. Okey? Jom kita tengok Saira pisah-pisahkan pokok sambil kita sembang-sembang pasal pokok keladi. Ini pokok keladi jenis Caladium. Okey, untuk pemula-pemula. Kadang ada juga yang tak tahu kan. Orang ni kadang pokok apa-apa. Semua jenis pokok yang berdaun tu dia orang panggil pokok keladi. Okey. Panggil pokok keladi sebenarnya pokok keladi ni dia ada family dia. Kalau macam ni dia dalam family Caladium. Okey. Kalau Caladium ni dia punya sifat dia, keinginan dia lainlah, berbezalah kan. Ha. Untuk jenis alokasia lain, jenis kolokasia, kehendak keperluan dia pun lain. Okey, ini jenis Caladium. Okey, okay, kita tengok sambil-sambil kita sembang pasal pokok jenis Caladium. Okey, jom-jom. Okey, jom kita sembang dulu pasal keperluan cahaya tentang pokok keladi Caladium. Sambil-sambil kita tengok Saira bongkarkan pokok, kita sembang-sembang sikit. Okey, alhamdulillah akar dia cantik sangat. Okey, akar dah penuh, dah cantik. Kita pisahkan anak dia. Okey, ramai sahabat-sahabat kita, khususnya pemula lah. Diorang macam confused sikit, pokok keladi ni nak kena panas ke? Boleh kena panas ke tak? Sebab benarnya dia orang confuse sebab semua jenis pokok dia orang panggil pokok keladi tau. Okey, contoh yang kat belakang Saira tu pun dia orang panggil pokok keladi. Sebenarnya itu ada nama dia. Ada Philodendron, Syngonium, Epiprema Monstera, banyak lagi lah. Okey, dia family-family lain. Pokok Caladium Saira di bahagian sisi rumah, area tu dia kena matahari dari pagi sampai petang. Dan Saira kena buat paranet lah, pokok Saira duduk bawah teduhan. Okay. Kalau dulu masa Saira tak ada netting, pokok Saira, Saira susun bahagian depan rumah ni. Bahagian depan rumah Saira ni kena cahaya matahari pagi. Pagi, dari pagi sampai pukul 12:30, pukul 1 ke bawah gitulah. Okey, alhamdulillah pokok cantik, baik je, okey je dengan panas pagi tu. Cuma kalau boleh kita elakkan panas matahari terik, iaitu panas dalam pukul 1 ke atas sampai pukul 3, pukul 4 gitu. Gitulah, dalam pukul 3 lebih gitu. Yang tu kita kena elakkan sebab masa tu kan cahaya matahari dia bahang sangat tu. Takut nanti pokok kita terbakar. Masa tu Saira letak kat bahagian depan, kena panas pagi pukul 12:30 ke bawah tu pokok okey je. Tapi untuk pokok yang matang lah. Okey, korang kena ingat untuk pokok yang matang. Kalau untuk anak pokok, korang letak ke dalam sikit. Biar dia kena cahaya matahari pagi sampai pukul 10:30 ke. Ha, korang akan kena buat step by step. Okey, itu banyak tunas yang baru nak naik lagi. Saya biarkan kat situ dan saya nak semai je. Okey, saya terus semai je. Ada dua pokok Saira cuba, dua pokok Caladium, Caladita Beauty Saira. Saira tanam kat depan rumah tu, Saira letak dia memang betul-betul luar daripada bumbung rumah Saira. Saira nak tengok dia tahan ke tidak dengan matahari, dengan cahaya, sebab situ tak ada, memang tak ada naungan.
Memang dia lapang je kat situ. Saya nak cuba. Sebab, tapi memang mula-mula saya cuba letak kat situ, memang dia daun-daun yang sebelum tu, daun sebelum tu memang layu, memang kuning semua dan tinggal ubi je. Lepas tu dia naik daun baru dan alhamdulillah sekarang ni pokok okey, sihat. Dan saya sekarang ni kan musim hujan, hujan panas gitu cuaca dia. Jadi saya nak tengok ke depan dalam bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 gitu. Saya nak tengok macam mana keadaan pokok dia bila saya letak luar daripada bumbung area depan rumah saya ni. Nak tengok ketahanan pokok tu. Saya masih nak tengok lagi. Okay? Saya masih nak belajar lagi. Cumanya mula-mula saya letak tu kita kena bersedia untuk patah hati lah. Tengok pokok tinggal pasu je. Okay? Lepas tu sekarang ni dia dah keluar daun, tapi memang cantik lah daun dia. Okay, corak dia, colour dia semua keluar. Alhamdulillah. Okay, untuk video kali ni Sera tak ada nak buat cacahan. Sera tak usik ubi dia. Lepas Sera asingkan anak-anak yang besar sikit tu, Sera semai je balik dalam pot. Okay, Sera dapat 5 pokok kat sini. Yang ni Sarah semai balik. Tanam balik dan anak yang kecil ni Sarah tak kacau lagi. Biar dia membesar bersama ibu dia dulu. Nanti dah besar sikit, keadaan dia dah okey sikit besar, nanti Sarah pisahkan lagi. Okey? Kita semai dia dengan ibu dia. Okey, tanah Sarah recycle baliklah, tanah yang Sarah guna tu. Saya potong sikit dia punya akar dan semai je balik. Sebenarnya tadi saya dah tanam keladi gursuan, tapi tak ada dalam video ni sebab saya lupa nak hidupkan video kamera saya. Okay. Sorry. Jadi kita tengok je lah saya tanam keladi tambuna ni. Okey, ini saya campurkan sekam bakar dengan sekam mentah. Sebab medium tadi saya ambil yang saya recycle balik, dia banyak tanah. Jadi kalau banyak tanah, biasa saya buat macam itulah, saya akan tambah sekam. Okey, untuk memberi keporosan yang lebih pada medium tanaman keladi saya. Sebab keladi dia nak medium tanaman yang poros, nanti akar dia senang bergerak, berjalan. Okey. Bebas akarnya berlari-lari dalam pot tu. Barulah pokok kita cantik, sihat, subur. Okey. Okey, sekadar perkongsian daripada Saira tentang pokok keladi. Caladium boleh kena panas ataupun tidak. Ya, boleh. Keladi caladium perlukan cahaya untuk hasilkan corak daun yang cantik, dan jika cukup cahaya matahari, batang keladi pun akan jadi tegak dan kuat, tak jatuh. Saya dapat 5 anak tambuna, 4 anak pokok, 4 anak pokok gursuan. Okay, alhamdulillah, itu je video saya untuk kali ini. Assalamualaikum. Okay, bye. Selesai.